Assalamualaikum guys. Kali ini aku akan membuat video martabak tahu. Martabak tahu ini cocok banget untuk ide jualan ya bun. Untuk apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, simak terus videonya hingga selesai ya. Pertama-tama siapkan kulit lumpia, tahu putih, telur, wortel, daun bawang, kaldu bubuk, dan lada bubuk. Lalu haluskan tahu. Setelah tahu halus, masukkan wortel dan daun bawang. Kemudian masukkan kaldu bubuk dan lada bubuk. Tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk hingga tercampur rata. Lalu siapkan kulit lumpia dan isi dengan adonan tahu tadi ya. Lipat sisi kanan dan kirinya. Beri lem di kedua sisinya ya. Lemnya terbuat dari terigu dan air yang dicampur. Lalu rekatkan, lipat segi 4 atau sesuai selera. Lipat hingga adonan dan kulit lumpia habis ya. Setelah selesai melipat, siap untuk digoreng. Panaskan minyak dan masukkan satu persatu martabak tahu. Jangan lupa untuk dibolak-balik supaya matangnya merata. Setelah kuning kecoklatan, martabak tahu sudah matang ya, angkat dan tiriskan. Martabak tahu siap disajikan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.